Halo guys, welcome back to Gentomagang YouTube channel. Di video kali ini aku mau main salah opening. You sour everybody. Halo guys, so di video kali ini aku mau main game Adopt Me karena aku mau banget dan sekarang kita udah sour guys. Yay! Siapa nih yang tadi makan pakai apa dan kalian bangun jam berapa? Kalau aku jam berapa? Okay, let's get started. Dan di sini ada room update rumah pohon, tapi sekarang ada update talk show gitu nggak sih? Dan sekarang aku nggak tahu bakal ngapain lagi. Jadi let's go, aku bakal keluar. Okay. Oh, kalian bisa lihat skin aku udah beda ya guys dari kemarin ya, dan aku juga bosan sih skin itu mulu, tapi ini kelihatan dikit guys, gak apa-apa lah ya. Oke, kita bakal acu, lumayan kan dapet apnak gitu. Jadi so kalian, kalau kalian mau tahu rumah updatean rumah pohon, so aku mau kasih lihat kalian mana nih guys. Nah, aku udah beli rumah pohon kemarin. Ini kalau nggak salah harganya sekitaran 800-an gitu guys, tapi aku lagi berusaha untuk ngumpulin 1299 ya, soalnya ini susah banget loh, terus ditambahin updatean rumah pohon juga. Jadi nggak apa-apa ya guys. So aku mau ceki-ceki atau dekor si mungkin mau mendekorasi rumah aja. Jadi di YouTube aku mungkin aku kasih judul mendekorasi rumah baru rumah pohon. Pertama-tama aku mau ganti chattingnya atau wallsnya. Aku mau pakai apa? Ini ya. Enggak, jelek. Aku nggak suka gitu. Pakainya aja lah biar terang ya guys. Asik biar terang. Strong kali ya, nggak tahu lah. Ini berapaan? Oh ini udah diganti. Okay, so aku mau ceki-ceki. Sebenarnya aku udah ceki-ceki, tapi aku mau kalian lihat. Oh sebenarnya ini ada kitchennya gitu ya. Sick. Tapi guys, wah ini muat gede banget. Ini mah bisa buat kamar mama, anak, terus ada tempat mainannya gitu. Ada piano gitulah guys, gitu. Ya kan? Terus nanti bisa ditambahin apa baru deh. Di sini tempat partian gitu, sama di sini tuh ruang tamuan gitu nggak sih ya. Why for you join fit family please. Yeay, ayo sini. So kita mungkin mau ke sekolah dulu, jadi jangan dikelur aja dekorasi ya guys. So let's go. Okay, so aku bakal merawat anak ini dengan baik ya guys. Aku mah contoh ibu apa ya. Dom. Okay, so let's go. Kamu mau apa sih? Oh kamu mau ini apa? Sekolah sama apa? Ke itu ya. Ke hungry ya, dia hungry dong guys. Nanti kita ke rumah baru aku, rumah Esther aku. Aku mau bawa di no please no. Siapa tadi dia itu? Tadi aku nggak lihat baca, soalnya dia aku lihat dia mau minta aku trade. Nggak jadi dekorasi. Adopt bayi nggak jadi dekorasi kan. Aku mau kemana ya, ke school ke ini tuh masang kita terlebih dahulu dulu ya, supaya anak kita nanti kalau belajar supaya enggak
Hey, hey, what do you know? Pasti what do you know? Suk-suk bahasa Inggris saya. Hello, yeah. Healing King Family. Okay, baby go-go. Asik, baby go-go. So, kamu akan di sini ya. Karena aku bakal jagain kamu, asik. Mungkin aku bakal selesaiin, gak tau lah. Aku juga sekalian mau ngumpulin uang. Jadi bukan bayinya doang yang kita dapat uangnya, bukan bayinya doang yang dapat uangnya, tapi orang apa maminya itu juga bisa dapat uang itu enggak sih? Oke, kamu sini ya, belajar yang oke. Belajar yang itu ya. So, kita tungguin di luar. Biasanya kan kalau anak kelas 1 kan baru ya percobaan aja. Oke. Lah kamu lah kok mas gak jelas deh. Oke, let's go. Oh, mungkin dia mau kesini kali ya. Itu oh, belum dia, mungkin belum. Mungkin dia cuma mau keluar doang lihat mamanya ada. Aku gak mau join in family. Soalnya kalau join in family itu tuh gang gimana ya, nggak tahu lah. So aku bakal ke rumah karena aku mau apa, mau ngasih dia makan makanan gitulah karena dia hungry. So kita kita kesana dulu ya guys. Oke, siapa nih? Eh, kalau kalian mau suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and share ya ke teman-teman kalian. Dan ini pertama kali aku buat seru, astaga. Sebenarnya dedek ada nyebelinnya anak. So kita let's go, kita ikutin dia. Aku nggak tahu mau kemana. Kayaknya tadi aku diinvitein sama apa banyak orang ya. Oh iya bener. Berarti aku masih jadi keluarganya mereka. Ah so nggak apa-apa sih. Oke, kamu udah beli makanan? Oke. So aku mungkin dia kalau nambahkan masih kayak dikit doang. Ya aku mau ngasihin. Oh udah, oke. Terus kamu mau apa? Oh, aku mau beli es krim. Ah, udah lama ya kita nggak makan es krim. Soalnya kalau nggak, why this doom? Baby shop? What the? Oh no, aku dikerjain. Ah, ini aku tadi mau dekorasi kok nggak jadi ya. Oke, so aku nggak jadi. Jadi aku mau buang-buangin dulu. Eh, ini apaan? Tadi aku mau ngebuangin aja. Oke, nah. Padahal aku nggak butuh. Nanti kita bisa beli yang lebih kaya raya. jangan. Ini juga jangan, karena aku butuh banget. Ini apaan ya? Jangan deh, ini jual aja karena aku nggak butuh itu, jangan. Soalnya kita juga ini jangan deh. Jangan, ini enggak lah, enggak perlu. Ini oke lah. Ini kardus jauh ya, bang lah. Ini apa ya? Jangan. Sorry. Kekenyangan. Lampunya jual aja ya guys, karena aku juga enggak butuh. So, kita ke bathtub. Kayaknya bathtub enggak usah deh ya. Ya enggak apa-apa, tapi aku mau cuma apa ya, ingin aja. Nah, oke. So aku tinggal nambahin bathtub doang, berarti udah ya guys. Mungkin episodenya mungkin cukup sampai sini dulu ya. Oke deh, sabar mungkin untuk sekian dulu. Kita bermain Adopt Me yang tadi aku mau dekorasin tapi aku nggak jadi. Jadi aku udah remove barang dekorasi, remove gitu guys, remove barang di rumah pohon gitu.
remove itu buang-buang barang yang gak penting. Remove barang yang, berarti judulnya remove-remove barang yang gak penting ya guys, sama ngajak bayi. Oke, dadah, thanks for watching. Semangat ya puasanya. Dah.